Assalamualaikum, saya Agi Zuki, please. So, hari ni apa Syah, kenapa buat laju sangat ni? Salah ya jalan. Allah, salah jalan. Oh, bergoyang-goyang. Okay, so korang dah tengok tajuk yang Agi sebenarnya baru nak berehat. Sebab korang tahu, Jumaat, Sabtu, Ahad kita buka kedai dekat Akilicious Cabin, Klebang. So, hari ni Piki baru nak rehat. Tiba-tiba Banyak kerja tak siap. Ya Allah, penatnya. Ya Allah. Tapi masa mudalah kita nak bekerja, eh bang. Nah, nanti dah tua kita boleh rehat. Biar kita penat dulu, eh, betul bang? Okay, jadi kepada yang baru masuk tengok YouTube channel Haki Zuki, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification korang. Ting 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 ting. So sebenarnya Haki dah tak ada video tau, sebab Haki sibuk sangat buat kerja dengan kempen, dengan kedai, dengan macam-macam lagi lah. Lepas tu dengan gaming, gaming. So Haki punya rutin harian, setiap hari wajib buat video. Nak berehat pun rehat sekejap je, lepas tu dah sambung buat kerja. Okay bang? Kadang Haki rehat lebih lah. Abang Syah yang kena kerja lebih. Sebab Abang Syah, sebab yelah, Abang Syah paling dalam banyak-banyak orang, bukan banyak-banyak orang, antara Haki berdua dengan Abang Syah, Abang Syah lah lagi banyak buat kerja. Sebab Abang Syah kan kita naikkan gaji dia. Yelah, kalau rajin kita naikkan gaji. Betul kak? Betul tak? Ramai tak nak kerja dengan Haki. Sebab Haki kan, bila dekat kedai, bila Haki ada dekat cabin klebak, ada orang kata, "Akil, saya nak kerja dengan Akil." Budak 4 tahun. Lepas tu Haki kata, "Awak besar nanti bolehlah kerja dengan Akil." Okay, setakat ni kita ada Abang Syah. Abang Syah pun dah cukup lah. Abang Syah boleh edit video Akil, dia boleh rakam-rakam untuk Akil. Kalau Akil macam tak cukup masa, dia tolong buatkan. Jadi nasib baik memandu ada Abang Syah. Ha, memandu juga. Sediakan spender dia. Apa benda? Spender Akil. Kira macam Abang Syah ni, semua benda kerja dia tolong buat lah. So 10 kerja dalam satu benda dia buat. So bagus lah ada pekerja macam Abang Syah. Sebab boleh ya. So pekerja-pekerja kafe tadi ingat. Oh, pekerja kafe. Ya Allah, lupa. Sebab setakat ni yang paling banyak bekerja dengan Haki Abang Syah lah. Sebab semua diuruskan. Sebab Abang Syah, dia uruskan pekerja kafe, dia uruskan pekerja semua benda lah. Abang Syah robot. Haki robot buat YouTube hari-hari. So Haki sibuk dengan kerja Haki, Abang Syah sibuk dengan kerja dia. So sama-sama bekerja. Oh, sekolah Haki dulu. Oh, ni sekolah Haki, sekolah Cina. Dulu Haki sekolah Cina tau. Nampak tak sekolah Cina? Terpepam-pepam. Itu tulisan Cina. Ni sekolah Haki dulu. Dulu-dulu Haki dekat tepi sini. Ya Allah, kita tunggu Aci ambil Haki pergi sekolah. Zaman ni tak ada orang pun nak ambil gambar dengan Haki. Kalau Haki duduk dekat bus stand tu, semua sana, tak tahu je. Buat tak tahu je. Semua pandang je. Haki duduk, mana nak balik rumah ni. Sebab tunggu kan. Lepas tu kat situ, situ sini ada tempat lain. Dekat sana. Lepas tu Haki jadi pengawas. Ya Allah, dah cerita apa pula ni kan. Kita jadi pengawas. Lepas tu biasa-biasa je lah. Zaman tu yang Haki ramai kawan orang Cina je lah. Sebab dah sekolah Cina, yang Melayu adalah kawan seorang dua tiga je, tak ramai. So itu je lah nak cerita zaman dulu. Tak ada orang ambil gambar. Sekarang bergambut-gambut. Sebab tu lah kawan Haki ni Cina. Eh, Abang Syah Cina eh? Cuba cakap Cina sikit. Cakap Cina. Wo bu cita. Wo bu cita, wo bu yao. Wo bu yao. Wo yao yao. Wo bu cita, wo bu yao. Ni hui jian huai ma. Adalah sikit-sikit lagi boleh cakap Cina. Tapi faham tu pun sikit-sikit. Tak berapa fasih sangat, tak berapa pandai sangat, tapi dengar sikit-sikit okey lah. So, hari ni kita punya aktiviti, kita nak pergi bank yang pertama. Sebab kita nak bank in duit lah. Duit saya kedai. Lepas tu kita nak pergi bayar zakat. Lepas tu kita nak pergi makan. Kita tak makan lagi. Sekarang ni dah pukul 3 petang. 3 petang. Ada nak pukul 3 petang. Mak, abang dah lapar? Lapar. Sian. So Akil Abang Syah pukul 7 pun lapar. Abang Syah memang sentiasa lapar. Akil paling tak suka Abang Syah ni, dia sikit-sikit lapar. So sebab tu lah ada terpepam-pepam. Akil ada bawa makanan. Korang ingat tak video sebelum ni ada orang bagi Akil hadiah? So akak ni dia bagi Akil 2 botol. Lepas tu semua berebut. Nenek berebut, Baby Fahri berebut, Makcik Sima berebut, Mama berebut, Anis berebut. Diorang suka sangat makan crab stick ni. So Akil order 10 balang. Terima kasih banyak ya. So Akil beli terus eh. Sebab sedap sangat. Sumpah jujur sedap. Eh, nampak tak? Eh, tak boleh fokus pula. Tada! Crab stick ni sumpah sedap weh.
Ha, sumpah sedap. So Akin letak dalam kereta supaya Abang Syah boleh makan. Kita suap Abang Syah dulu sebelum makan nasi nanti. Okay, cuba review. Rasa dia macam mana? Memang sedap lah. Memang orang kata gian kalau makan. Tak berhenti. Kalau makan ni sekejap je boleh habis weh. Sebab tu Akin beli sampai 10 botol. Sumpah sedap. So kita nak pergi. Oh mak kau, kita nak pergi bank dulu. Kita nak pergi bayar zakat. Lepas tu kita nak pergi makan. Itu je lah video kita kali ni. Simple-simple je. So kita ada bawa bag. Bag bag Abang Syah. Ni DJI dia punya lah. Dia tak boleh promote. Dia tak sponsor kita. Okay. So dia dah tersebut. Tak apa. Dia orang tak tahu DJI apa. Okay, okay. DJI tu gimbal. Hai, janganlah. Okay. So kita nak unboxing unboxing bag Abang Syah. 1, 2, 3. Tara, pom, pom, pom. Tara. Banyak. Aku tak boleh lah bawa bag tu kejap lagi. Ya, yeah, lepas ni Abang Syah kalau nak pergi mana-mana dah tak boleh bawa bag ni. Sebab nanti ada orang fikir dalam ni banyak duit. Bag ni Abang Syah punya lah. Bukan Akhil. Akhil tumpang je. Kita nak pergi bag in kejap lagi. Kita punya duit. Alhamdulillah ni semua hasil daripada kita jual kondok. Kondok sahaja. Dulu kan Akhil masa start meniaga ni, kita banyak cerita lah. Kita baru nak meniaga kan bang, dekat kabin kelebang tu. Sedih betul. Sebelum kabin kelebang tu, office tu lah. Office kita kat situ. Auto film tu atas tu. Nampak tak kat belah sana? Dulu kita sewa tau kat belah sana office tu untuk simpan barang kondok. Masa tu sewa sebulan RM700. RM700 we kena bayar untuk simpan barang je. Untuk simpan kondok. Lepas delivery tu tujuh batang kondok. Yes, kan? Kita delivery hari-hari dulu tau. Penat dulu. Kita delivery sehari dapatlah RM200. Kadang RM100 lebih. Kadang paling tinggi pun RM400 lah. Tu memang paling banyak. Tu pun daripada pagi sampai ke malam kita jual kondok. Abang Syah tolong masak kondok, Akhil tolong ambil order. Lepas tu ada rider. Kadang-kadang Abang Syah juga yang hantar kondok tu. So zaman tu memang susah gila lah. Sekarang ni alhamdulillah sehari je dah beribu lah. Dalam tinggi kita berniaga kabin kelebang tu 3 hari. Walaupun buka 5 petang sampai 10 malam, kejap je masa dia. Tapi alhamdulillah banyak gila weh dapat. 3 hari tu macam seminggu punya kerja. Ya, yeah, macam 3 hari tak? 3 hari tu kita kat kabin kelebang bekerja macam sebulan kerja. Tahu? Sebulan kerja tau. Kita punya bukan nak belaga nak riak ke apa. Kita just nak bagi motivasi lah, nak kongsi lah pengalaman kita orang berniaga kondok. Susahnya macam mana dulu. Sampaikan kita orang join event. Masa tu event tu kan, masa tu tak ada duit. Kita nak cuba jual kondok. So kita pergi event 3 hari. 3 hari juga hujan. Lepas tu untungnya tak banyak mana yang dapat, cuma penat. So alhamdulillah sekarang makin ramai yang kenal kondok Akilicious. Dah event tu juga yang yeah, ingat eh. Event lain yeah, tak ingat. Event ada event-event yang gah, ada yang ramai. Itu Akil tak nak ingat lah sebab itu macam memang ramai. Yang Akil nak ingat event yang menyedihkan. Menyedihkan. Pengalaman yang menyedihkan lah adalah hujan. Lepas tu bayar duit tapak lagi. Lepas tu macam-macam lah dugaannya. Dengan bergaduh lagi. Dengan macam-macam lah. So sekarang ni baru kita nak rasa senang sikit. Hasil usaha kita selama ni membuahkan hasil. Alhamdulillah dapatlah puluh-puluh ribu dalam 3 hari bekerja. Itu baru dekat Akilicious Cabin Kelebang. Yang 17 Street Cafe tu lain pula. Tu kita banyak buat. Sebenarnya bisnes kita ni banyak kepada tolong family lah. Macam Akhil tolong family Akhil, Abang Syah tolong family Abang Syah. So kita berbisnes untuk tolong sama-sama kan Bat? Betul. So macam YouTube ni lain lah. YouTube memang kerja Akhil lah dengan Abang Syah semua. Macam tu lah. So Abang Syah rakam, Akhil buat video. Yang tu baru macam baru betul-betul lah kerja Akhil untuk income Akhil. So untuk bisnes banyak kepada kita menolong orang kan Bat? Bukan setakat tolong family kita orang juga. Family orang lain pun kita tolong.
Siapa yang nak kerja tu pergi 70 Street? Tak ada pekerja so, ni. Sekarang ni kita tengah cari pekerja juga tau. So kalau korang nak bekerja, ada part time ke, cuti-cuti nak tolong ke, boleh je datang dekat 70 Street Cafe. Boleh wave je Achilles Kota Masai. Kita buka je kita punya pekerja. Okay, pekerja pula apa? Pekerja part time. Jawatan kosong. Jawatan kosong lah. Sebab nak cari pekerja susah kan? Dengan masalah pekerja lagi. Pekerja yang sesuka hati nak cuti, dia ingat bapak dia punya kedai. Okay lah. So kejap lagi kita sambung cerita. Kita nak pergi bank in duit dulu. Ada banyak duit ni. Duit kondok, duit seminggu, macam duit sebulan ya. So bukan seminggu, 3 hari punya kerja. Bukan seminggu punya kerja, 3 hari punya kerja. Sampai dah macam orang sebulan. Bank tu tanya tau, niaga apa? Kan orang bank selalu sebelum sampai ni, orang bank selalu tanya, awak ni jual apa? Saya cakap, saya jual kondok. Ah, kondok? Kondok apa tu? Dia ada sosis cheese, ada cheese, lepas tu ada tepung dia yang special kita buat sendiri. Oh. Dia kalau simpan biasa, orang tak tanya. Yeah. Tapi kalau banyak macam ni lain macam, kan. Orang tanyalah kan. Sebab kita walaupun itu pun ada orang request lah, cubalah buka Achilles Cabin Kelebang hari biasa. Itu pun kita orang tak larat, memang tak larat. Tak larat sebab Aki buat bisnes ni pun untuk family Aki, tolong-tolong Aki tak nak. Bukan memang kita nak mengembang, tapi Aki tak nak banyak-banyak sangat, nanti pening kepala. Aki pening kepala lepas tu Aki tak buat YouTube nanti. Aki takut macam tu lah. So yeah, macam tu je lah. Kita buka 3 hari je untuk Achilles Cabin Kelebang. Achilles Kota Masai yang 70 Street Cafe buka setiap hari kecuali hari Isnin, sebab sana ada family Abang Syah untuk tolong buka setiap hari. So yeah, kita nak pergi back in dulu. Lepas tu kita nak pergi zakat. Lepas tu kita nak pergi makan. Okey lah, Papa Roger. Kalau banyak untung ke apa ke, berniaga ke apa ke, ataupun bekerja dengan pendapatan yang tinggi, tolonglah bayar zakat. Ya, betul. Jangan lupa bayar zakat ya semua. Yang bekerja lah, budak-budak. Nanti awak kerja, awak bayarlah ya. Okey, alhamdulillah Akil pun dah bayar zakat. Akil tadi kan macam malas nak rakam dekat dalam tu. So Akil ambil gambar je. Gambar yang paling penting lah ini. Tada popong popong. Ini tempat bukan tempat, dia macam counter kan? Counter dia untuk kita baca lafaz akad pembayaran zakat. Dia tulis dekat sini bahawas bismillahirrahmanirrahim. Tadi lah. Bahawasnya saya lapar. Bukan, Abang Syah memang lapar. Dia tulis bahawa saya dengan ini menunaikan zakat, zakat pendapatan, zakat. Aki buat tadi zakat pendapatan lah ya. Lepas tu yang wajib ke atas diri saya sebanyak RM bla 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 bla. Dah bagi tahun berakhir 2021 kerana Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah dah bayar zakat tahun ni. Zakat wajib bayar, lepas tu bayar LHDN lagi. Kita dapat duit banyak mana pun kena juga bayar tax, bayar zakat. Okey semua, kita orang on the way sekarang nak pergi makan. Dah lapar sangat dah ni. So Aki dengan Basha akan pergi makan. Okey, Papa Roger, bye bye. Okey, kita dah pergi bayar zakat, dah pergi bank in duit. Lepas tu kita nak makan, taruh popong, pompong. Kita makan wrap je lah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ni ada banyak weh. Nak tengok dalam dia. Satu, dua, tiada. Dia banyak cheese lah. Banyak cheese, banyak mayo. So, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada budak weh. Menjerit-jerit. Ni saya. Boleh. Cepat. Nak buat video ni. Okey, so kita adik dia berlari-lari weh, menjerit-jerit jumpa Akil. Ya Allah. Ini tak susah lah bang nak gigit. Tapi sedap. Banyak letak sayur. Ada tuna, ada daging, ada beef, macam-macam ah. Tolong mention sikit Abang Syah belanja. Oh, okey. Abang Syah suruh bagi tahu yang dia belanja Akil. Wow. Terima kasih Abang Syah. Habis cumuk makan. Kalau makan ni memang sentiasa comot-comot. Terima kasih Abang Syah belanja tisu pula. Tisu ni berapa ringgit?
Buih setengah. Buih setengah? Buih kan. Okay. Air. Air? Bisa boleh jadi juga. Cukup rasa. Lepas tu ada juga macam biskut. Belanja cookies. Ada biskut juga. Siapa belanja? Abang Syah belanja. Sedapnya. Setelah kita orang nak makan dulu. Takkan nak makan sampai habis kan? Tunjuk dalam video. Tak, sampai habis kena beritahu Abang Syah belanja. Iyolah. Okay, jadi kita dah makan, dah pergi siap semua urusan hari ni. Lepas tu Akil ada shopping juga. So stay tune untuk next video esok. Akil akan tunjuklah apa yang Akil akan shopping. Jadi hari ni video bebe-bebe saja. Harap korang terhibur ya semua. Apa Syah, makan je kerja. Lapa. Makan lapar lagi. Kejap-kejap lapar. Kejap-kejap lapar. Itu yang Akil menyampar Abang Syah ni. Sikit-sikit dia lapar, kejap-kejap nak makan. So, jadi terima kasih semua tentang video kita kali ni. Yeay, Akil minta maaf. Videonya sangatlah simple. InsyaAllah nanti Akil buat video yang lagi best. Tengoklah nanti. Sebab Akil macam dah kekeringan idea. Banyak je barang dekat rumah. Tapi macam mood tak ada, tak sampai. Kan bang? Mood tak sampai, kita susah nak buat video. Ada satu mood yang senang nak buat video. Okay, macam mana? Mood bercuti. Mood bercuti, yeah. So, insyaAllah nanti kita akan bercuti lagi. Tapi tak tahu bila lagi nak bercuti. Sebab hujung tahun ni ialah masa untuk kita bekerja. Kita ni Akil, Abang Syah. Sebab kita yang berbisnes ni, hujung tahun ni lah orang ramai boleh bercuti. Datang dekat kedai, datang dekat 70 Street Cafe, Akilicious Kota Masai tu buka setiap hari kecuali hari Isnin, 10 pagi sampai 10 malam. Yes, kita orang tak boleh cuti. Lepas tu dekat Akilicious Cabin Kelebar Jumaat, Sabtu, Ahad. And insyaAllah tahun depan ada event pula. Akil akan datang dekat KS, Selangor, Shah Alam. Tengoklah nanti apa-apa Akil akan update, okay? So, JB terima, yeah, JB pun ada. Yes, Johor dekat Angsana, insyaAllah. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam message, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Kedap korang. Ting. Dah kita malas nak bebel lagi. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.